Bagaimana pelajar motivasi dalam unit kelas itu adalah lagi penting untuk pengkesanan PDPR. Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Dr. Siti Hajar Haili berkata, isu kelesuan pelajar dalam PDPR timbul kerana ia memerlukan penambahbaikan berkala agar prosesnya dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Untuk itu, kerjasama semua pihak terutama guru dan ibu bapa penting ketika ini dalam memastikan fokus pelajar yang terlibat dalam sesi PDPR tidak terjejas. Dan pelbagai kaedah dan strategi boleh digunakan untuk memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dengan lebih baik. Malah guru juga tidak perlu terlampau rigid ya untuk memastikan bahawa mereka perlu menghabiskan silibus. Yang penting adalah mereka perlu memastikan penglibatan pelajar. Okey, bagaimana pelajar motivasi dalam mengikuti kelas itu adalah lagi penting untuk keberkesanan PDPR. Pihak kerajaan juga disarankan untuk menyediakan kursus dan program latihan kepada guru untuk menambah baik kemahiran mereka ketika mengendalikan proses PDPR. Langkah itu seterusnya dapat menambah baik proses PDPR dan meningkatkan fokus pelajar secara keseluruhan. Kementerian Pendidikan sebelum ini mengumumkan sesi PDPR di semua sekolah dan institusi pendidikan di bawah KPM disambung sehingga 31 Ogos. Sistem pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR perlu sentiasa ditambah baik agar pelaksanaannya dapat dimanfaat sepenuhnya oleh pelajar. Pencerah kanan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya Dr. Siti Hajar Haili berkata, isu kelesuan pelajar dalam PDPR timbul kerana ia memerlukan penambahbaikan berkala agar prosesnya dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Untuk itu, kerjasama semua pihak terutama guru dan ibu bapa penting ketika ini dalam memastikan fokus pelajar yang terlibat dalam sesi PDPR tidak terjejas. Dan pelbagai kaedah dan strategi boleh digunakan untuk memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dengan lebih baik. Malah guru juga tidak perlu terlampau rigid ya untuk memastikan bahawa mereka perlu menghabiskan silibus. Yang penting adalah mereka perlu memastikan penglibatan pelajar. Okey, bagaimana pelajar motivasi dalam mengikuti kelas itu adalah lagi penting untuk keberkesanan PDPR. Pihak kerajaan juga disarankan untuk menyediakan kursus dan program latihan kepada guru-guru untuk menambah baik kemahiran mereka ketika mengendalikan proses PDPR. Langkah itu seterusnya dapat menambah baik proses PDPR dan meningkatkan fokus pelajar secara keseluruhan. Kementerian Pendidikan sebelum ini mengumumkan sesi PDPR di semua sekolah dan institusi pendidikan di bawah KPM disambung sehingga 31 Ogos. Syarikat Air Terengganu untuk keberkesanan proses PDPR, okey, yang guru memainkan peranan penting sebagai penggerak untuk menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Okey, ibu bapa, peranan ibu bapa juga dan juga murid-murid juga perlu menjadi satu komponen support system yang sangat penting dalam mendukung keberkesanan PDPR ini. Antara langkah yang perlu dilakukan oleh guru adalah memastikan bahawa pelan pengajaran yang telah disediakan awal adalah lebih bersesuaian, sistematik dan juga berdasarkan kepada pengintegrasian pedagogi dan teknologi yang lebih terkini. Guru-guru juga boleh mengintegrasikan model teknologi pengajaran sebagai contohnya Azure model, kita ada juga ARCS model dan pelbagai kaedah dan strategi boleh digunakan untuk memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran itu berlaku dengan lebih baik. Malah guru juga tidak perlu terlampau rigid ya untuk memastikan bahawa mereka perlu menghabiskan silibus. Yang penting adalah mereka perlu memastikan penglibatan pelajar. Okey, bagaimana pelajar motivasi dalam mengikuti kelas itu adalah lagi penting untuk keberkesanan PDPR.
Okey, untuk menambah baik sistem pendidikan dalam situasi semasa ini adalah mungkin pihak KPM menyarankan guru-guru okey untuk menjalani kursus-kursus atau program-program latihan secara atas talian untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka bagaimana mereka menintegrasikan penggunaan teknologi dan juga pedagogi untuk pelaksanaan PDPR yang lebih berkesan. Seterusnya mungkin pihak KPM juga boleh mengubah lagi menambah baik lagi sistem kurikulum iaitu kurikulum yang berlandaskan teknologi. Khususnya kurikulum yang dilakukan itu adalah untuk bersesuaian dengan kurikulum di saat emergency period. Okey, ini adalah salah satu bagaimana untuk menambah baik sistem pendidikan agar sekiranya berlaku lagi pada masa hadapan, okey, situasi ini berlaku lagi, jadi semua jentera-jentera seperti guru, murid dan juga ibu bapa telah bersedia untuk menjalankan proses PDPR ini. Malah juga kajian-kajian perlu dijalankan secara berterusan untuk memastikan keberkesanan proses pembelajaran PDPR ini dilakukan secara lebih berkala agar kita dapat tahu apakah isu-isu yang boleh kita tangani dan juga boleh kita tambah baik di masa hadapan. Pandangan kepada ibu bapa dan murid dalam pelaksanaan PDPR ini adalah ibu bapa juga memainkan peranan penting selain pada guru untuk memantau kehadiran anak-anak mereka dalam mengikuti PDPR. Ibu bapa juga boleh membantu anak-anak mereka mengakses delima platform, okey, yang digunakan adalah GCR ya. Jadi boleh membantu anak-anak mereka mengakses, mengetahui tentang apa kerja sekolah, tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru. Jadi mereka lebih tahu apa aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak mereka. Selain pada itu juga ibu bapa perlu memberikan kerjasama yang sangat baik, okey, bersama dengan guru. Okey, mungkin PIBG di sekolah, persatuan ibu bapa dan guru di sekolah juga menjadikan berfungsi sebagai titik tengah, okey, perantaraan antara guru dan ibu bapa. Sekiranya ibu bapa mempunyai hadapi masalah atau kekangan dari bapa akses internet, komputer dan sebagainya, boleh merujuk kepada pihak sekolah sekiranya mereka dapat membantu menangani masalah ini.